Ya, sementara itu Polres Jember dan kantor pariwisata setempat merazia rumah karaoke Inul Vista. Dari razia ini petugas menemukan sejumlah peralatan pengamanan kebakaran yang tidak layak. Alat sensor kebakaran dan larangan merokok bagi pengunjung di rumah karaoke Inul Vista di Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur, tidak ditemukan petugas gabungan dari Polres Jember dan Dinas Pariwisata setempat. Bukan itu saja, petugas juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan ruangan karaoke yang berjumlah lebih dari 50 kamar itu. Kejadian-kejadian yang ekstrim, kebakaran di tempat-tempat wisata, tempat karaoke, sehingga kita juga melakukan pembinaan kepada pemanfaat atau customer di sini agar mereka juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana layaknya mereka menikmati tempat hiburan. Sementara Komisaris Polisi Kusen Hidayat selaku Kabak Ops Polres Jember mengungkapkan jika aksi ini dilakukan agar rumah karaoke Inul Vista tersebut aman sesuai prosedur keamanan yang berlaku. Kepolisian kita yang pertama adalah keselamatan dan keamanan, ya. Keselamatan pengunjung maupun kru yang ada di tempat hiburan. Sementara ini kan belum pernah latihan, itu harus dilatih. Jadi kita mengharapkan semua tempat hiburan, tempat wisata punya SOP yang jelas dan petugasnya punya harus dilatih. Beberapa temuan ini menjadi catatan tersendiri bagi petugas untuk memberi sanksi moral kepada pemilik Inul Vista. Petugas juga meminta agar pengelola segera memenuhi kekurangan yang menjadi temuan petugas tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto memberitakan.